Okey, selamat pagi murid-murid. Kita berjumpa lagi pada hari ini untuk sesi pembelajaran dari rumah dan kita akan sambung pembelajaran kita ya. Baik, pertama sekali cikgu nak kamu pastikan kamu ada buku teks kamu bersama ya. Okay. Mari kita lihat slide seterusnya ya. Okey, tajuk kita hari ini ialah Adil Demi Keamanan ya. Baik, jadi cikgu nak kamu buka buku teks, muka surat 67. Kalau kita dapat lihat di situ, ada beberapa gambar, beberapa situasi dan kita perlu bincangkan tindakan adil yang patut dilakukan terhadap jiran kita. Ya. Okey, mari kita lihat situasi yang pertama. Okey, situasi yang pertama, kamu dapat lihat gambar di situ. Okey, apa penerangan untuk gambar itu? Penerangannya ialah nenek paruh membawa buah betik dari kampung dan nenek meminta paruh mengagihkannya kepada jiran. Mengagihkan tu maksudnya memberi ya, memberi mengedarkan kepada jiran-jiran ya. Jadi nenek paruh beri buah betik kepada paruh dan suruh paruh memberikan kepada jiran-jirannya. Kalau kita lihat di situ ada tiga buah rumah, bermakna ada tiga jiran di situ ya. Baik. Jadi apa perbuatan adil di sini ya? Perbuatan adil yang boleh paruh lakukan ialah memastikan semua jirannya mendapat buah betik tersebut. Nampak? Semua jiran mesti dapat. Baru dikira adil. Jadi kita tengok bacaan kita baca di bawah ni ya. Yang cikgu tuliskan nota di bawah ni ya. Jika paruh tidak bertindak adil, ya, jika dia tidak bertindak adil dengan tidak memberikan buah betik tersebut kepada salah satu jiran, maka jiran tersebut akan rasa, apa murid-murid? Akan rasa sedih dan tersinggung ya, dan menyebabkan hubungannya, hubungan keluarga, hubungan jiran tersebut dengan keluarga paruh akan menjadi renggang. Ya, bila jiran ni terasa ya, maka dia akan mula menjauhilah. Dia rasa paruh mungkin tak suka pada keluarga dia sebab tak bagi pada keluarga dia. Sedangkan jiran-jiran yang lain dapat kan. Jadi contoh yang mudah lagi satu cikgu boleh berikan. Contohlah ya, dalam kelas katalah ada salah seorang kawan kamu menyambut hari jadi. Menyambut hari jadi. Jadi dia bawa hadiah. Biasa kamu, cikgu rasa ada berlaku dalam kelas kamu kan. Kawan-kawan kamu menyambut hari jadi, dia bawa hadiah. Okey, katalah dia beri pada semua orang hadiah. Tapi pada kamu dia tak bagi. Apa berlaku pada diri kamu? Apa yang kamu rasa? Mesti kamu rasa sedih. Kamu rasa macam sakit hati. Kamu rasa macam rasa malu pun. Ya, sebab orang lain semua dapat. Kenapa kamu seorang tak dapat? Macam itulah murid-murid yang berlaku pada jiran paruh sekiranya. Jiran-jiran lain dapat dapat buah betik, dia seorang tak dapat. Macam tu. Jadi kamu boleh bayangkan ya, apa yang jiran tersebut rasa. Jadi paruh tidak boleh bertindak macam tu ya. Dia mesti berikan sama rata kepada semua jiran buah betik tersebut. Okey. Baik, seterusnya kita tengok pada situasi kedua. Baik. Pasu bunga jiran pecah semasa adik Enggo dan anak jiran bermain bola. Maknanya adik Enggo ni dan anak jirannya lagi satu lah ya. Dari tiga rumah tu kan. Dia bermain bola, dia pecah. Mereka sama-sama main bola, terkena pasu bunga jiran. Salah seorang jiran di situ dan pecah ya. Jadi perbuatan adil di sini ialah apa? Macam mana kita nak kata Enggo ni dan anak jiran ni mesti adil? Okey, perbuatan adil di sini ialah adik Enggo dan anak jiran tu mestilah hendaklah bersama-sama berjumpa dengan jiran tersebut dan meminta maaf kerana telah memecahkan pasu bunga jiran tersebut. Dia tak boleh adik Enggo saja seorang pergi, anak jiran tak pergi. Ataupun anak jiran saja yang pergi, adik Enggo tak nak pergi. Contoh kan, anak jiran tu cakap, Enggo jom kita pergi minta maaf pada jiran. Adik Enggo kata, tak payahlah, kau je lah pergi. Aku tak nak lah. Contoh kan, ataupun dia kata, awak yang tendang bola, bukan saya. Contoh macam tu kan. Jadi, tak boleh macam tu murid-murid ya. Mesti bersama-sama bertanggungjawab ya. Walaupun
ataupun mungkin anak jiran yang tendang bola tu. Tapi sebab mereka main bersama-sama, jadi bersama-samalah berjumpa jiran. Minta maaf. Lagipun kalau kita fikirkan, kesianlah kalau salah seorang saja yang pergi, kan? Kalau kita pergi bersama-sama, mungkin kita boleh memberikan semangat juga kepada rakan-rakan apa kawan-kawan kita tu untuk pergi meminta maaf. Kalau kita seorang-seorang mungkin dia rasa tak nak. Lama-lama nanti tak ada seorang pun pergi minta maaf. Jadi kalau berlaku situasi macam ni dalam kehidupan kita murid-murid, kita terbuat apa, kita main ke, kita terlanggar pasal bunga jiran ke, menyebabkan pecah, maka kita sama-samalah dengan kawan tersebut pergi meminta maaf, ya. Baik. Sekiranya anak apa berlaku sekiranya anak jiran saja yang pergi mohon maaf, sedangkan adik enggur tidak, maka sama juga murid-murid, maka berlaku perbuatan tidak adil di situ. Nampak di situ yang berlaku perbuatan, ya, tindakan yang tidak adil tu dekat situlah, ya, bila salah seorang saja yang pergi memohon maaf. Jadi jiran akan merasa marah kepada adik enggur kerana tidak meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Maknanya jiran akan mungkin akan maafkan anak jiran yang pergi minta maaf, tetapi adik enggur dia tak maafkanlah sebab adik enggur tidak pergi berjumpa dia, tidak pergi memohon maaf pada dia, tidak mengakui kesalahan. Jadi bila jiran dah mula merasa tidak suka pada adik enggur, maka hubungan rapat antara jiran akan menjadi renggang. Kan bila jiran tu nampak je adik enggur, dia jadi tak suka, dia akan bermasam muka. Sedangkan kita kalau jumpa jiran, cikgu rajah sebelum-sebelum ni, kita mestilah bermuka manis dan senyum, ya. Baik, seterusnya murid-murid, kita pergi kepada situasi yang ketiga. Okey, Wood sekeluarga ingin mengadakan majlis sambutan hari kelahiran ayahnya. Wood ingin menjemput jiran mereka. Jadi, apa perbuatan adil yang perlu Wood lakukan? Okey, perbuatan adil di sini ialah Wood hendaklah menjemput ke semua jiran-jirannya ke majlis sambutan hari kelahiran ayahnya. Okey, macam mana boleh berlaku tidak adil? Okey, sekiranya Wood tidak menjemput salah seorang daripada jirannya, maka berlaku tindakan tidak adil. Nampak tak? Maknanya murid-murid dengan jiran ni semua mesti kena adil, sama rata. Okey, jadi jiran yang tidak dijemput akan merasa macam mana? Samalah macam yang cikgu cerita tadi, kan? Apa? Kalau sekiranya semua satu kelas dapat hadiah, ada seorang tak dapat hadiah, macam mana dia rasa? Dia akan jiran tersebut akan merasa sedih, dan tersinggung, dan akan mula menjauhi keluarga Wood. Ini membuatkan hubungan mereka renggang dan tidak baik seperti sebelum ini. Ya, atau contoh lain yang cikgu boleh bagi. Contohlah kawan kamu, kan, jiran kamu, kan, dia buat hari jadi. Sama juga dia jemput kawan-kawan yang lain, tapi kamu dia tak jemput. Apa kamu rasa? Yang kamu rasa itulah yang dikatakan tersinggung. Rasa sedih, terasa hati, rasa nak marah, rasa nak merajuk. Itulah yang maksud. Jadi kita perlulah bersikap adil supaya kita boleh elakkan jiran-jiran daripada merasa tersinggung ataupun sedih. Ataupun terasa hati dekat kita. Okey. Baik, itu dia tiga situasi yang telah kita bincangkan, murid-murid. Baik, jadi perkataan hari ini yang cikgu nak kamu tuliskan, sama ada di atas tarikh ke atau di atas hari ke, tulis dalam buku tulis kamu tu, tersinggung. Maksud tersinggung apa? Supaya lepas ni sekiranya kamu jumpa perkataan tersinggung ni, kamu tahu, terus tahu maksud dia. Sebab kalau biasanya kalau bila kita buat latihan, kan, kamu akan jumpa perkataan tersinggung, kamu tanya cikgu apa maksud. Esok lusa kamu jumpa lagi, kamu tanya cikgu lagi. Jadi, bila kamu tulis dan kamu kamu boleh ingat. Dan kalau kamu tak ingat, kamu boleh rujuk balik dalam buku tulis kamu. Jadi, jadikan buku tulis tu ibarat macam kamus jugalah. Jadi, tuliskan perkataan tersinggung, maksudnya apa, terasa hati, merajuk dan sakit hati. Okey? Baik, kita pergi kepada soalan. Jawab soalan berikut. Rujuk perbincangan situasi-situasi di atas semasa menjawab soalan. Okay, apakah yang akan berlaku jika kamu tidak bertindak adil dalam situasi di atas? Jelaskan. Okay. Jadi, jika kamu tu, kita merujuk pada situasi lah, ya. Jadi, kita tengok pada situasi tadi atas tadi.
Tengok balik ya. Kita tengok balik. Ah, ini dia tiga tadi. Ah, apa berlaku sekiranya tidak berlaku adil? Ah, tidak bertindak adil. Ah, ni situasi pertama dekat sini murid-murid ya. Cikgu dah tuliskan di sini. Jika paru tidak bertindak adil dengan tidak memberikan buah betik tersebut kepada salah satu jiran, maka jiran tersebut akan rasa sedih dan tersinggung dan menyebabkan hubungannya dengan keluarga paru renggang. Ah, itu jawapan yang pertama. Eh? Untuk situasi pertama, itulah jawapannya. Ah, sekiranya tidak berlaku adil, itulah jawapannya. Ya. Baik, yang kedua, situasi kedua, sekiranya tidak berlaku adil, apa berlaku? Di sinilah, dekat yang bawah cikgu terang ni. Eh. Sekiranya anak jiran sahaja yang pergi memohon maaf, sedangkan adik enggur tidak, maka berlaku perbuatan tidak adil. Jiran akan merasa marah kepada adik enggur kerana tidak meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Itu boleh jadi jawapan yang kedua kamu ya. Manakala jawapan yang ketiga, kamu boleh rujuk di bawah ni ya. Sekiranya Wood tidak menjemput salah seorang daripada jirannya, maka berlaku tindakan tidak adil. Jiran yang tidak dijemput akan merasa sedih dan tersinggung dan akan mula menjauhi keluarga Wood. Ini membuatkan hubungan mereka renggang dan tidak baik seperti sebelum ini. Baik, itu sahaja murid-murid. Jadi ingatlah murid-murid, jaga hati jiran. Jiran akan jaga hati kita juga. Dan pastikan kita bertindak adil dalam apa saja perbuatan kita ya. Baik, itu sahaja murid-murid. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.